Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, untuk mengantisipasi virus corona, ratusan santri yang mondok di pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang hendak pulang menggunakan bus ke Cianjur diperiksa kesehatannya di res area Haruwangi Cianjur. Selain kesehatan, barang-barang milik santri pun disemprot disinfektan. Seperti inilah suasana pemeriksaan santri yang mondok di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang hendak pulang ke Cianjur. Para santri yang menggunakan 3 bus tersebut satu persatu turun dari bus untuk dites kesehatannya. Selain santri, barang-barang bawaan santri pun turut disemprot disinfektan. Mereka diperiksa dan disemprot tes disinfektan di res area Haurwangi di perbatasan Cianjur Kabupaten Bandung Kamis pagi. Tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari suhu tubuh hingga riwayat kesehatan. Meski seluruh santri dalam keadaan sehat, namun tidak diperbolehkan keluar rumah selama 14 hari. Pemeriksaan kesehatan terhadap ratusan santri tersebut yakni untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 masuk ke Cianjur yang merupakan kawasan zona hijau, sedangkan kedatangan para santri ini berasal dari kawasan zona merah COVID-19. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, 131 santri tersebut diperbolehkan pulang ke kampung halaman yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Mulai dari screening awal, mungkin suhu, kemudian anamnesa lengkap mengenai keadaan santri karena dari sendiri sendiri itu termasuk daerah transmisi lokal. Jadi kita harus berhati-hati karena di Cianjur masih zona hijau, sehingga kita harus senantiasa menjaga supaya Cianjur tetap di zona hijau. Untuk kondisi sendiri, semua santrinya gimana kondisinya? Kalau sementara ini baru mungkin sekitar 20 orang sih, belum ada yang ada tanda-tanda ke arah sana. Sedangkan santri yang hendak pulang ke Sukabumi dan Bogor yang perjalanannya bersamaan satu bus dengan santri yang pulang ke Cianjur langsung berangkat ke daerahnya. Heri Setiawan, Bandung TV.